Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Rakwa Boim, channel-channelnya Fakultas Apa, orang apa, orang apa. Dan kali ini saya mau liputan khusus koi ya teman-teman. Kali ini di hari Minggu di Pasar Ikan Purwonegoro. Untuk jadwal hari Minggu saya sengaja untuk liputan hanya koi saja, dan hari berikutnya ada ikan hias dan yang lain-lainnya. Dan bagi teman-teman yang bergabung dan suka dengan channelnya Rakwa Boim, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Dan untuk aktivitas di Pasar Ikan Purwonegoro hanya setiap hari Rabu dan Minggu, dimulai dari jam 4 pagi sampai 10 siang. Langsung saja kita lihat koleksi koi yang ada di Pasar Ikan. Jam 6 pagi aktivitas sudah seramai ini ya teman-teman, untuk lapak-lapak koi. Dan kali ini memang saya hanya untuk liputan koi saja ya teman-teman, khusus hari Minggu. Insya Allah saya bisa jadwal untuk hari Minggu koi, untuk hari yang lain dengan ikan hias yang lain. Langsung saja nih koi yang pertama. Ini mana apa mas pirang kok? 20 ribuan. Ogonan ya? Ogon-ogon. Oh mas juga. Atas yang di tengahnya mas juga ya. Ini kita lihat koleksi yang harga 20 ribu. Oh belum. Ini untuk yang 20 ribu ada ogon sama mas juga ya teman-teman. Ogon sama mas juga. Size-nya kurang lebih 20 cm. Tinggal pilih ya, kalau yang di kotak kayak gini monggo boleh milih sesuka hati, karena masih boleh milih. Kalau yang di kantong memang sudah kebanyakan paketan. Lanjut lagi nih, ada duduk ke hitam. Dua-duanya tak kontak yang kayak cuma ini kayak gitu ya. Ramadan bebas ya. Takon diramane tekan mengko sore diarak kopi. Ki pirange kok abone Pak Ayu Ayu. Kowe 12,5. 12.500. Dengar gane lagi murah-murah apa Mas? Tegane lagi murah. Silikan ngarap ora ya, silikan. Lanjut lagi ke sebelah. Karena ini masih sebelah lapak ini, ada lagi pada rembukan, langsung ke lapak berikutnya saja ini. Lanjut aku mas, aku wedi wong mbok diblesak nang pawon. Enggak pesan. Nek mau lanang ya. Oke, ini lagi pesan. Ya iya. Ya siap Pak, langsung ke lapaknya Mas Aldi. Mas Aldi. Ush, casing Miss Clarison, ternyata saya ketinggalan koleksi nih Mas Aldi, sing main-main, sing gede-gede, sing murah-murah. Boleh ngomong kalau Pak Kulkai kok. Iya kok banter banget. Bakul kecambah. Kepiran Mas Aldi? Siapa di tekor apa Pak? Aduh. Kita lihat koleksinya Mas Aldi yang harga ecer 35.000. Oh lebih ya, pilihan-pilihan. Sulit bisa pilih-pilih ya. Iya harga 35.000, boleh pilih. Size 25 ya teman-teman, 20. Maaf, kenalan. Ini size cuma 20 cm. Jenisnya campur ya, ada kohaku sanke. Ini lapaknya Mas Aldi yang mau tanya-tanya nomornya Mas Aldi. Mas Aldi, kok ada banyak yang online, nggak bisa online, kenapa ini? Wah, ternyata nomornya Mas Aldi ganti. Dan kenapa online nggak, sekarang udah nggak melayani, kenapa? Oh masih? Bukan lu ngapain emang? Aduh! Barangan di ruangan ini tak suramnya tebu sih! Ih! Ini gak tebujung! Sembarangan ya! Lanjut lagi kan dalam koleksi ini Mas Aldi gede-gede pira tadi? Itu paket. Paket murah ya? Murah, baru dua kali. Oke, ini kali ini di lapaknya Mas Aldi lagi paket murah banget. Paket murah satu kantong, rong kantong ya malah. Iya, satu kantong 500. Iya, tempat rolla sip. Dua kantong ini sama ini cuma 800. Iya. Cuma 800 ya, ini dua kantong ini cuma 800. Isinya sih pira ya, Dik? 6 ekor. Satu kantong 6 ya? Satu kantong isi 6 ekor.
obrol murah kita lihat koleksi ini. Berarti sekantong si Pira petang atus ya Pak? Ini satu kantongnya 400, kita cek ya harga yang 400. Size 30 cm padahal ya Pak? 30-35. Wow, ini untuk size 30-35, ini karena kualitasnya biasa banget. Terus ini bilang Pidalban ya, tapi ini besar, menang di ukuran besar 400.000 isi 5 ekor, ini ada kohaku. Ini ada ogon campur koleksi ini. Ini sama, ini koleksi yang 400.000 juga. Bonku apa wis digawak? Niki. Oh, dene ngurung. Ini lanjut lagi. Ini Mas Arfi yang lagi buka harga murah-murah. Ki sing piran, Pak? Apa pada bagi iki tunggale? 10 ekor. Pira ki ya? 500. Oh, ini harga 500 10 ekor berarti 50 ya. Ini yang harga 50.000. Oke, ini kita lihat yang harga 50.000 untuk size 25 cm. Ini rata-rata harga ini rata-rata size 50 cm untuk harga cuma 50.000 ya. Cuma harga 50.000. Juga masih sama kira-kira berapa ya, Pak? 500. 500 isi 10. Oh, ini masih sama harga 500.000. Sama 500. Isi 10. Tapi kecil tapi kualitasnya lebih bagus ya. Lebih kecil cuma katanya Mas Aldi kualitasnya lebih bagus. Ini Mas Aldi lagi akeh banget stoknya ternyata. Dari ukuran yang kecil sampai yang besar. Saya mau langsung lanjut lagi ke lapak berikutnya. Mas Aldi, makasih ya. Lanjut ke leng koleksi ini Mas Harno. Mas Harno, wes senyumnya tuh biasanya dibukakin, di tengok dibukaki. Nah apa sih orang dibukaki? Oh ala, ini di lapaknya Mas Harno. Plastiknya orang gendal-gendal sih gede-gede nih. Makanya ya kayak pirang kayak. Satu sewu. Ini aku mau lihat ke sebelah sana itu masih di lapaknya Mas Harno itu yang harga 100 ribuan. Ya isi 5. Sebelah sana kita cek yang besar ya yang katanya harga 100 ribuan ke sana dulu. Oke, ini yang harga 100 ribuan di lapaknya Mas Harno ini masih di lapaknya Mas Harno ada sanke ya teman-teman. Ini untuk sanke size 30 cm 100 ribu. Untuk kondisi ikan. Oke, Mas Bawang. Kinuk-kinuk, melenuk-melenuk. Ini koleksi berikutnya masih sama, ini yang harga 100.000. Ini masih yang 100.000 ya Mas Harno ya? Ini masih yang harga 100.000. Ini dilapakai Mas Harno. Semuanya kali ini bawa banyak banget, murah-murah ekor. Ini masih di jenis apa gitu? Oh, aku Kiko. Wow, ini yang apa 40 cm Mas Harno ya? Tapi ya, 5. Ini kayak ucul apa? Yang 35 cm. Ini minta harga 250 ribuan ekor. Ini ada Kiko, Kohaku, sama Ucul ya teman-teman. 35 cm up. Ini ada dua kantong. Kalau dibeli semua dua kantong itu minta harga 1.500. Ini yang harga 1.500. Ini masih. Ini langsung ke sebelah sana. Ini masih di lapaknya Mas Harno ya teman-teman. Ini yang ukuran kecil-kecil harga 50 ribuan. Ini contoh yang harga 50 ribu. Ada macuba, ogon, sanke, kohaku. Saya mau langsung lanjut ke lapak yang terbuka ya teman-teman. Lapak koi yang luas sepol sebelah sana, jadi masih banyak banget lapak-lapak. Nanti kita mampir ke lapak-lapak yang lain. Mau
mampirlah pakai Mas Trisno. Sehat Mas Trisno? Alhamdulillah. Gak apa-apa ya Mas Trisno? Kan saya kok ganggu ya, klamit-klamit ge, ngapura ganggu ge. Kok hakuan ya? Kok hakuan sepira ge gini? Angger sing piye waktu itu obat kelantan biasa. Nih yang kohaku dilah pakai Mas Trisno. Ini total ikan ada 7 ekor. Mas Trisno minta harga berapa? 400 ribu 7 ekor. Masih bisa nego? Nih untuk harga masih bisa nego dikit bila pakai Mas Trisno ya teman-teman. Ini lapak bagian tengah, cari aja lah pakai Mas Trisno. Banyak yang tahu. Dan ini yang sebelahnya lebih besar ya. Ini untuk size yang lebih besar masih sama kok habis juga. 3435. Size 3435. Satu kantong isi berapa ya Mas? 6. Ini untuk satu kantong isi 6 harganya 500.000. Untuk harga 500.000 masih nego juga ya. Untuk harga masih bisa nego juga. Ini yang kecil juga ada. Ini cilik pirage Mas Rizno. Terusir ya, terusir. Pak Supar. Hari harga 4.000, harga yang 4.000. Ini 13. Saya 13. Kayak gue juga, apa sih kudu sekantong ya Mas? Iya, sekantong. Isinya berapa? Ini isi 100. Ini untuk isi 100, jadi harus semua karena memang udah paket ya, jadi satu kantong. Tapi satu kantong ini isinya udah lengkap, ada jenis apa aja ya. Ogon ya Mas, ini saya ogon sangku haku. Ternyata cuma sekitar 3 macam. Oke. Ini siapa Pak Ayu? Oh lanjutnya sebelahnya itu udah Mas Trisno, terima kasih. Lanjut lapak sebelah ada Mas Setiakoi Banjarnegara. Wow, delang-delang Karasu juga. Delang-delang Mas kene. Ini punya Mas Setiakoi Karasu. Karasu pirage Mas? 50.000 per ekor. 50.000 per ekor. 50, tapi harus tembus sampai bawah ya. Kalau tembus ya 500.000. Oh kayak gitu, karena itu nggak sampai tembus jadi harganya lebih murah. Kalau di Banjarnegara susah dapetnya. Oh susah dapet ya untuk Karasu ya. Oke, okay, informasinya terima kasih. Oh, sangkainya berapa? Ini sangkainya 500. Isi berapa Mas? Oh, harganya agak mahal. Oh. Agak mahal kan? Harga mahal ya. Karena apa ini? Kualitasnya bagus. Kualitasnya juga okay. Lumayan. Oke, okay. Ini untuk kualitas katanya bagus. Ini murah 25 cm. Harganya masih bisa nego Mas? Bisa. Oh, harga untuk harga masih bisa nego. Selanjutnya ini apa kek? Ini minengan? Ini 3 ribuan per ekor. 79 ya. Jenisnya apa baiknya? Wah, aku sangke. Pak Setiakoi Mas, King, maaf Mas Setiakoi, terima kasih. Siap. Lanjut. Sukses selalu ya. Amin. Mas Trisno, makasih ya. Pak Supar, sehat. Alhamdulillah sehat banget. Cuk. Lapak kiri kanang dalan dari yang kita tendang-tendang ya. Sepiran dia kikone. Jalukan? Jaluk 10.000 apa kaya? 10.000-an. Kasih bener aja pada tulis. Jaluk 10.000-an. Temenan apa? 10.000-an mbak, jaluk 10.000-an. 10.000-an. Oh 10.000-an itu murah ya? Murah kok 15 itu pas. Apa teman 10.000 kan lagi ngurisi aku kaya lah. Temenan warga tuh gue. Mantap. Menangan pancen ngeten. Gak kayak gitu, dolar sih murah-murah. Ngemek gratis. Gratis. Yang ngemek ya main gratis ya. Ini katanya kalau pegang gratis jadi ya ngemek disit. Orang sih yang ngemek orang butul. Ini cuma harga 10.000 untuk Kiko di lapake Mas Pak Supar apa Ki Pak Supar? Anu lah Masrun lah. Ya Mas Masrun jerela. Salah ya ini di lapake Mas Masrun cuma 10.000 Kiko. Dah, Pak. Dekat cepat. Lanjut lagi, ini apaan? Ini Pak Supar ya? Bisri. Oh ini Mas Bisri. Nah jangan ini, gak ada banget sih. Gak ada bodol lah. Orang harusnya tangan ini gasek ya, mangkatnya bijutnya ini manggol. Kayak gue ya? Ya, pokoknya terserah.
lah kayak gitu ya. Jangan Ukrainanan banget, yang lesol banget. Kipiran gitu ya. Gue orang ngerti gue. Agro, seketemuan? Iya. Cuma 50 ribuan ya teman-teman. Tapi bakulnya kayak berbeda dua. Ini siapa gue tapi? Soa, apa-apa gue sih? Dia mau nyari kakinya. Kakinya piraki, aduh. Dan kakinya udah dirang enek. Lagi langsung tapak pelatih nih mas. Alif, tapi mas Alif lagi sibuk ya lirap truk. Laris-laris ya mas Alif ya. Ini lapak kudu bau, penuh ya teman-teman. Sebelah sana. Pak Apta sehat. Dage Pak Apta gaming itu tanpa borong. Pesanan mesti Kang Kana. Kuningan ya? Kuningane urung ge bala. Oh, urung. Itu apa sih? Jalung. Campur-campur aku sebelum nunggu. Oh, kayak gue ya. Ki apa ki, Pak? Oh, biar bagiran gue Pak Apta. Ya mikir tok milihna saka tebuan. Ki ya wis medun lah wis. Oh, karena wis dipilih ya. Ini tadi katanya Pak Apta itu bagus-bagus. Harga 50.000 karena udah dipilih. Harga yang sudah dipilih jadi harganya ya, turun. Harga. Jadi pira 40.000. 40.000-an. 40.000 boleh lah ya. Boleh. Size pira 15 cm. 20. 25 yang besar. 20 25 ya. Iya, 20 25. Ini untuk size 20. Ini paling kecil 25. Saja ini 20-an. 20 lebih malah. Hinrin ya. Hinrin. Oh, iya. Cuma 40.000 di lapak Pak Apta. Ayo dilari silap pakai Pak Apta ye. Cuma 40.000. Rambutnya pada ambrol. Ki sing pira Pak Apta? Layer 50.000an. Pas layer dia cuma rada banget semi, ya. Semi. Ini slayer semi karena ekornya enggak panjang banget jadi namanya Pak Apta jere slayer semi ya. Semi. Slayer semi. Kalau gembok sih tadi. Iya. Ekornya pelat panjang. Harga 50.000 milih. Milih masih nego enggak? Iya masih, masih. Oh, masih nego. Ngambil banyak ya. Ini ternyata harga 50.000 aja masih bisa nego ya, teman-teman. Ini slayernya slayer semi, enggak panjang banget. Masih bisa nego. Milih pula ya. Aduh. Aduh. Ya singki pira ge pakai Pak. Ini Oh, ini yang 25.000, ini stok yang harga 25.000. Kita cek yang 25.000. Semi juga ya Pak Apta ya. Ini juga masih sama cuma beda di size. Beda di ukuran saja. Stoknya apa ya Pak Kang Omah ya? Ada lah sedikit-sedikit. Ada sedikit-sedikit jere. Yang pemesanan sesuai stok di rumah saja. Oh kayak gitu ya, untuk pemesanan karena kadang di pasar nggak selalu iya. Ada, jadi stok yang di rumah aja. Oke Pak Apta terima kasih. Bogo, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih ya Pak. Ya. Lanjut lagi ke lapak berikutnya. Mampir lapaknya Mas Aji, sing sajene pepek banget. Ngerti sajen apa orang ini pada? Sajene pepek. Tuku iwaknya gratis gorengan. Apa temenan? Iya. Ini ya gratis ya, ini ngikut ya. Oh. Ya promosi beli koi di tempatnya Mas Aji gratis gorengan. Enggak diralat, aduh bercanda gila. Kebetulan bakulnya lagi pada megang ya soa-soane piran ya 50 hampir 700.000 700.000 isi 10 isi rolas isi rolas ya 50.000 iya 55 kayaknya nanti lagi galau isi 12.000 isi 12 ekor mungkin gara-gara gorengan gak ada rokok fokus lah potong-potong kesungan geten ya anak isi 12 ekor harga 700 ini barang pada apa? Isi 15 oh beda ini harga sama, sama-sama 700.000 cuma ukurannya aja yang beda. Ini kita lihat koleksinya Mas Aji ya teman-teman. Ini ada soa sama siro apa? Soa, siro, usuri, koharu, lengkap. Ini untuk yang size lebih kecil isi 15 ekor harganya 700.000. Ini untuk yang ini juga sama harga 700.000 cuma isinya 12. Ini yang
pesan apa temenan? Ayo lontrong orang. Ini sembarangan lah. Ya Pak Sirin sehat Rika? Sehat. Alhamdulillah. Ya ya kong. Ini yang ukuran minion kecil. Piran ki Mas? 3000. 3000 ki. Anu mana main iki? 110. Isi 110. Mas. Diitungnya 100 ya. Monggo Mas diborongi lapake Mas Haji. Sekali ditambah kena nasi nih. Ini kayak orang bikin ampuri. Mas Haji lanjut medangnya ya. Kasih ya. Karasu. 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 Kok apa-apa Mas? Mas ganteng. Kita selikur. Kita rasu. Sempurna. Alat berat lempar. 50 ribu. Oh, eceran 50 ribu karasu ya. Apa? Harga bisik-bisik tetangga lagi pada proses nego ya teman-teman. Minion yang kecil-kecil juga ada ini harga berapa ini minionnya? Kira sing cilik-cilik kira. Ini 3000-an saja. Oh, harga 3000-an isi pira ki? Isi 250 ekor. Isi 250 ekor harga 3000. Mik ya campur-campur ya. Iya, mik. Masih bisa nego apa, Bang? Bisa. Harga masih bisa nego. Nih kalau yang tanya kenapa kalau tanya stok yang di pasar sama yang di rumah, karena memang kalau yang sudah di pasar biasanya langsung habis. Jadi stok yang di rumah biasanya beda sama yang di pasar ya, teman-teman. Jadi nanti tanya-tanya nego-nego sendiri aja. Dan sekarang itu banyak yang enggak online ya, teman-teman. Kamu jualan online karena katanya ribet dan terlalu banyak pertanyaan. Makan gak mau kurang. Jadi lagi pada pinginnya di pasar aja. Pira kue. Ini yang 350 ribu. Harga masih bisa goyang. Isi 21 ekor. Isi 21 ekor. Harga sih bisa nego-nego. Gue langsung di toko ya malah kok beneran. Langsung stok berikut. Aku mau lihat sih gede-gede baik ya. Gue pira sih gede gue bang. 600 isi? 10? Oh sih murah. Kayak apa barangnya? Isi pitulas? Iya. Isi pitulas 500 yang pira per ekor aja. Orang takut terus. Nego sampai jadi lah. Nego sampai jadi kayak gila. Ya lu kok dibadiri takoni ngerti prekornya malah bingung. Kan lu medan kopi kayak orang ngopi kok. Kan pada ngopi di sekitar lampu asli banget yakin. Harga masih nego di lapake Mas. Hendra sing paling mungkin di kecil utara ya. Paling utara pintu masuk cari aja nih orangnya yang lagi wing. Lagi gak fokus. Orang ngerti bisa tinggal lancar namanya. Makasih ya Mas. Masih di lapak koi ya teman-teman. Karena ini spesial liputan koi. Spesial liputan koi tok jereke. Koi rega es lilin. Aduh, jere koi rega es lilin anak-anak maning ge ya. Langsung mampir lapake Mas Rianto. Mas Rianto sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan ini Mas Rianto di lapak Purwonegoro. Ini stoknya ya Mas Rianto. Ini berapa Mas kayak gini? Yang ini 5000. Ini yang harga 5000. Milih apa? Rut. Rut. Oh, ini nggak boleh milih root. Oh, kalau milih boleh ternyata. Ini boleh 10.000. Tapi kalau diambil semua berapa berarti per ekor? 5.000. Oh, cuma 5.000. Berarti milih 2 kali lipat ya. Iya, milih. Ini untuk milih harga 2 kali lipat, harga 10.000. 10-12 cm. Untuk size 10-12 cm. Ini Mas Rianto bisa online ya? Bisa. Nomornya berapa, Mas? 0815 248 72 116. Itu nomornya Mas Rianto yang mau pesen online, mau tanya-tanya stok yang ada juga bisa. Bisa hubungi nomor tadi. Untuk yang ke Purwonegoro tadi profilnya di depan sudah ya.
Ini stoknya kalau yang kayak gini 5.000, tapi dibeli semua ya satu bokor ini. Dan kalau boleh ngecer itu boleh cuma harganya 10.000. Jadi dua kali lipat dari harga grosir. Ini stok yang lain lagi. Ini yang kecil berapa Mas Rianto? Itu yang 500-an. Ini yang harga 500 perak bibitan. Ini jenis apa ya? Biar gede jadi ini apa? Jenis talban. Oh, kayak gue ya, dalbanan ya. Dan ini ternyata dalbanan ya. Dalbanan itu istilah sortiran yang sudah paling elek, caranya lah. Paling jelek. Jadi di sini namanya dalban. Oke, Mas Rianto, terima kasih laris-laris. Makasih ya. Lanjut lagi. Tawes bu, ngajar, ngajar. Gede-gede kok ini pintenan itu mas? 3 juta bu. 3 juta? 3 juta atau 300? Singkong. Telur juta itu sing abang ge kae. Jenis kuwi. Apa jiru? Apa jenisnya? Apa jiru? Jadi di pasar ada lapaknya Mas Noyukoi ya teman-teman. Mas perkenalan Noyukoi ini yang punya Noyukoi. Alamatnya di mana? Pincang, Rakit. Oh, masih Rakit ya. Kebanyakan ini masih daerah Rakit. Dan ini stoknya ya teman-teman. Nanti saya mau tanya stoknya. Nah ini ada apa namanya? Tanco ya. Apa Hajiro? Lalu aku angel ngomongnya apa ki jenenge sing abang banget mas? Apa Hajiro? Apa Hajiro? Ini untuk koi apa Hajiro? Harga berapa mas? Paket 3 ekor 3 juta. Oh ini paket 3 ekor itu harga 3 juta. Kalau ini murah 30.000. Oh ini untuk yang harga 3 juta ini bisa pesan-pesan ya. Ke nomornya berapa mas? 0882 1990 ya? 5390 itu WhatsApp ya, WhatsAppnya Noyukoi apa ini ya? Instagramnya Noyukoi. Oh, Instagram? Oh, masih juga Noyukoi ya teman-teman. Nanti hubungi nomor tadi aja nih, kita cek yang harga 3 juta. Penasaran aku sih harga 3 juta ya mas. Karena apa-apa ya, tak pikirnya ya. Agak stres sedikit. Iya, iya mas. Karena di bawah masa dia masih stres. Dan ini nanti yang mau tanya-tanya bisa hubungi nomor emasnya Noyukoi. Ini stoknya yang harga 3 juta. Size berapa kan? 40 cm? 35 up. Oh 35 up. 37 gitu. Nyendap. Sing abang banget ya. Kok jenengannya apa nih? Aka Hajiro. Aka Hajiro. Jangan jenengannya angin. Ngilatnya ngomongnya angin. Ini bawahnya putih, ini tembus binikui nama. Oh, kalau yang tembus ke bawah binikui. Tapi sana water sana sih. Karena saya nggak begitu paham, jadi nanti tanya-tanya langsung ke Mas. Ini sing ucurian sepira ge sing cilik? 30 ribuan. Ukuran 20-25. Stoknya nang omah akeh ya, Mas? Lumayan. Ya. Untuk stok di Noyukoi juga banyak, langsung saja hubungi Mas Noyukoi nanti perkenalan sendiri. Mas Novan. Mas apa? Novan. Noval. Novan, Novan. Novan, Novan N. Okay. Novan. Yang ini berapa Mas stok ini? Ini bukan 750 atau sih? Oh, ini yang minta harga 750. Ini untuk isi ada 5. Ini kohaku ya teman-teman. Isi 5, size 30 cm. Rata-rata 30 cm. Oke. Mas Novan nih. Mas Novan, makasih ya. Terima kasih waktunya. Aquarium Channel. Oke, satu kata aja buat Aquarium. Amin, terima kasih. Sukses juga ya buat jenengan ya. Amin, terima kasih laris-laris. Makasih ya. Masih langsung lanjut nih mampir terakhir biasa lapak terakhir. Lapak koin Bu Sri. Ini ada mat juga apa ya Bu? Kujaku sama mat juga ya. Berapaan Bu? Ini 175 yang lemas, ini 100-an. Oh, beda yang itu cocok ya? Ini harga yang 170. Ini yang 170. Bedanya apa, Bu? Bedanya bagus. Oh, bedanya bagus. Ini untuk jantan semua ya, teman-teman. Lanjut, ini gede-gede pirang gitu. Harganya 250.
Gue apa gue ucuri pira? Ucuri 250.000. Ucuri 250. Cagu ini? Cagu ini 150, ada yang 200. Oh, itu cagu 200.000. Terus mat coba lagi yang gede? 250. Berarti rata-rata? Ini. Itu yang 250. Kurusnya kayak bakule ya. Ini rata-rata 200. Mat coba 200. Beming kucir, bukan beming kuy. Cagui 200, curine piramidinya 250 ya bu, untuk yang 250 tinggal pilih ya di lapak industri. Ini sih piramid ya, kindrin. Kindrin nanti. Kindrin sangke. Aku sangke kindrin piramid. 100.000 milih? Iya, untuk 100.000 boleh milih di lapak industri bebas milih semua tuh. Oh, kalau dibeli semua karena ini ada kurang lebih 12 ekor. Cuma piram ini nak milih untuk KB 75. Kalau diambil semua 75.000, kalau milih 100.000. Untuk yang lain, seperti yang lain. Ganggu ya bu, lagi dibeli sama ibunya kan? Ini yang berapa bu? 100.000. Ini yang 100.000 juga boleh milih. Pokoknya ini di lapak industri. Pokoknya 65. Mana kita? Oh iya. Ini murah 65.000. Itu yang 65.000. Rata-rata 25 cm up lah ya bu. Di lapak 5.000. Ada yang 5.000. Ternyata harga dari yang termurah aja lah ya. Harga 5.000. 100.000, 200.000, tinggal pilih di lapak industri, stoknya juga banyak. Eh, Bu Sri, makasih ya Bu Sri, ngapur lagi enggak Bu? Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Waktunya pulang, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwaforium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.